Ini tema yang kedua. Apa maksud Allah menurunkan Al-Quran Al karim Al-Maqasidul Lati Min Anzalallahu Al-Quran. Ada maksud dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran Al karim Yang pertama apa? Ayyakuna Untuk menjadi petunjuk arahan bagi manusia kanun menjadi pegangan undang-undang bagi manusia. Kalau mobil, saya kasih contoh yang sederhana saja. Kalau mobil hari ini itu diciptakan oleh Jepang, produk Jepang. Kemudian Jepang itu sudah menulis di sana, ganti oli umpamanya jarak 2000 km perjalanan ganti oli. Kemudian ditulis kecepatannya Sekian kilometer per jam, kemudian garansinya selama tiga tahun. Artinya, pembuat mobil ini, pencipta mobil ini, membuat dulu kanunnya, membuat dulu ciptaannya ini di, dikasih kontrolnya. Mobil yang dibuat oleh orang Jepang, umpamanya, produk Jepang itu umpamanya dalam satu jam menempuh perjalanan kencang kita gas itu umpamanya menempuh perjalanan sampai empat dua puluh kilo kita kencangkan lagi rusak mobilnya atau sebaliknya oli yang harus kita ganti ditulis itu 2000 km. Kita gantilah apa 2000, kita buatlah 20.000 km. Ya hancur mesinnya. Onder dirnya pasti diganti karena sudah dikasih tahu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pegangan bagi kita. Mana halal, mana haram? Ini halal, silahkan. Ini baik, ini silahkan. Mekan Al-Quran itu menjadi hidayatan linnas. Petunjuk bagi manusia. Nah, selanjutnya. Mana apa lagi maksud Allah turunkan Al-Quran? Punya masal i'jaz. Al-Quran ini juga mu'jizat. Mu'jizatun khalidatun. Mu'jizat yang kekal. Al-Quran ini sesuai dengan konteks zaman. Dari zaman Rasulullah hingga akhir zaman. Hatta al-qiyamah. Sampai hari kiamat sesuai Al-Quran. Aqliyah wa ilmiyah. Masuk akal hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran. Aqliyah. Pemanya Allah menceritakan Bagaimana proses penciptaan manusia dari setetes air mani, kemudian Allah ciptakan jadi tulang belulang, bukan daging, cukuplah daging, disupakan cukup daging bukan Allah ciptakan tulang belulang kemudian Allah tiupkan roh. Begitulah proses penciptaan manusia. Di zaman saya ingat tuh zaman tahun Ustadz kita tahun uh, 90-an itu ada teori Darwin. Teori itu mengakui apa? Bahwasannya manusia itu tercipta dari monyet. Bahwasannya manusia itu tercipta dari monyet. Maka kita di ujian akhir nasional kalau ditanya teori Darwin manusia dari apa diciptakan. Penemuan teori Darwin mengatakan dari monyet. Semua kita tahu dari monyet. Walaupun hari ini teori itu tidak salah. Al-Quran jauh-jauh hari mengatakan proses penciptaan manusia itu yaitu dari setetes air mani. Hari ini tidak terbukti ilmiah, ilmiah Al-Quran, akhliah masuk akal, tidak ada khurafat, tidak ada tasannum dibuat-buat dalam Al-Quran, tidak ada ilmiah masuk akal. Nah banyak sekali yang ingin saya ceritakan kandungan Al-Quran itu secara ilmiah. Bisa diukur menjadi alat bukti. Nah inilah i'jaz. Menjadi mu'jizat Al-Quran itu mu'jizat. Sesuatu yang tidak ada di kitab Zabur, di kitab Taurat, di kitab Injil, ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu merupakan mukjizat. Tidak mungkin Al-Quran itu tulisan Rasul kita, Rasul Muhammad SAW, tidak mungkin. Rasulullah Ummiyun. Tidak bisa menulis dan membaca. Tapi Rasulullah Fatanah, cerdas. Cerdas Rasulullah. Mengapa tidak mungkin Rasulullah yang menulisnya? Dan gaya bahasa dalam Al-Quran yang sangat indah punya musik. Maksudnya, Tabbat yada bilah bi watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Duk, duk, duk. Kalqalah semuanya itu. Punya wazan musik. Mu'jizat. Tidak mungkin ini syair. Pasti Allah yang menurunkan. Tidak mungkin Rasulullah mengetahuinya Allah yang memberitahu Dengan perantanan Malaikat Jibril Maka Al-Quran itu sendiri Menjadi I'jaz Al-I'jaz I'jaz ini artinya melemahkan yang lain Mu'jizat Bermakna kejadian yang luar biasa Khariqul adah itu adalah Mu'jizat Khariqul adah Sesuatu yang luar biasa Nah selanjutnya dengan Al-Qur'an Allah menurunkan Al-Qur'an juga punya maksud at-ta'abbudu bitilawati menjadi ibadah siapa yang membacanya kalau Rasulullah man qara'a bi kitabillah harfan falahu asyra bi siapa saja yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka Allah akan membalasnya kepadanya akan memberi ganjaran pahala Allah lipat ganda Sepuluh satu huruf sepuluh. Alif, lam, mim. Alif, sepuluh. Lam, sepuluh. Mim, sepuluh. Tiga puluh fahala yang Allah beri dalam satu suku kata. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini jangan banyak anak-anak kami baca Quran. Tak ada fahala, baca Al-Quran. Jangan banyak buka Facebook, tapi buka Al-Quran. Jangan baca banyak, banyak majalah, baca Al-Quran. Al-Quran bukan hiasan, tapi Al-Quran itu menjadi petunjuk, mukjizat, menjadikan ladang fahala untuk kita membaca. Betapa banyak hari ini kita lihat, umpamanya ada orang sudah besar, sudah dewasa, sudah kakek-kakek nggak -kakek, bisa baca Al-Quran. Kita sedih jamaah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kami, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedih. Dulu kemana tidak membaca Al-Quran, tapi tidak ada istilah terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Tapi andai kata waktu kecil kita sudah mempelajari Al-Quran, ayah-ayah sudah membimbing kita, menyuruh kita membawa kita ke pesantren, ayah kita mengantar kita ke pesantren, bukan dibuang. Tetapi ayah ibu kita mengantar kita ke pesantren karena dia sayang kepada kita. Mau tidak mau, kamu akan berpisah dengan ayah dan ibumu. Siapa duluan, apa ayahmu atau ibumu, atau kamu duluan? Tapi pasti kamu akan berpisah. Lebih baik kamu berpisah hari ini. Bertemu di hari akhirat. Kemudian akan datang. Ketimbang bertemu hari ini. Kamu susah di masa yang akan datang. Yaitu hari akhirat. Maka anak-anak kami janganlah ada umpamanya. Umpamanya pada pemikiran. Oh saya dikasih pesantren. Disuruh daya, Suruh pondok. Suruh belajar Al-Quran, kolot dan sebagainya. Tidak, suruh kamu lagi diorbit oleh ibumu supaya kamu mengenal Allah, mengenal keadaan Allah, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman untuk mendoakan ayah ibumu, untuk mendoakan kedua orang tuamu. Nah, inilah Al-Quran. Dengan kita baca punya ibadah, tidak ada bacaan di dunia ini yang memiliki pahala. dengan membacanya kecuali Al-Quran. Enggak anak-anak kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kami ulangi lagi yaitu maksud al-maqasidul lati min ajliha anzalallahu al-Quran. Maksud Allah menurunkan Al-Quran yang pertama adalah menjadi petunjuk kepada manusia meskipun di muka bumi ini supaya dia mendapat hidayah jadi petunjuk kalau mau mendapat petunjuk kembali Al-Qur'an back to Al-Qur'an salah satu mendapatkan petunjuk si Allah Subhanahu wa taala pahami artinya pahami makna-maknanya pelajari 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 banyak ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an yang selanjutnya adalah Al-Qur'an ini merupakan ijaz yaitu merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an apa-apa yang tidak ada dalam Injil, apa-apa yang tidak ada dalam Taurat, tidak apa, -apa tidak ada dalam Zabur Allah sempurnakan dalam Al-Qur'an. Kemudian at'abud bitilawati. At'abud bitilawati menjadi pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua pertanyaan sama Ustaz. Yang pertama, sebutkan nama-nama Al-Quran yang kamu ketahui. Nama lain dari eh, ulangi, sebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran yang kamu ketahui. Berserta tulis dalilnya. Kalau umpamanya kamu tahu azikir, az azzikru inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, ini dalilnya. Ha, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Allah menjaga Al-Qur'an. Bukan kita, Allah. Anda kata kita lihat di Facebook hari ini, ada orang yang menghina, merendahkan Al-Qur'an dengan dibuang, dengan diinjak. Dengan sesungguhnya Allah itu memuliakan Al-Qur'an. Bagaimana orang lain ingin menghancur tidak bisa bagi satu orang hafaz kalau dia menghafal Al-Fatihah berarti dia sudah menyimpan menyimpan Al-Fatihah dalam dadanya andai kata dia hafal 30 juz maka orang itu harus membunuh satu orang itu supaya hilang banyak lagi orang yang hafal Al-Qur'an bagaimana orang harus membunuh sampai jutaan orang yang hafaz ribuan orang yang hafaz harus dia bunuh tidak mungkin Allah telah menyimpan dan menjaga Al-Qur'an Pemanya ada orang ngaji salah membaca dibaca di di, di, di ngaji dengan besar-besar. Bermakna qul huwallahu ahad dibaca qul huwallahu ahad langsung tergetar hati kita yang bisa membaca Al-Quran dan mendengar. Eh, khata. Salah itu baca Al-Quran. Man yaqra Al-Quran fil masjid yakhta fi qira'ah. Salah dalam membaca langsung hati kita Allah getarkan bahwasanya kesalah itu cara bacanya dan katanya salah. Langsung Allah gerakkan hati kita. Karena kenapa? Karena kita diberi oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Dengan dada kita Allah menjaga Al-Quran. Itu dada-dada orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan punya makna dan manfaatnya. Sekian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa ilaika Assalamualaikum warahmatullahi 好，我们。